Ya, disiarkan langsung dari Gor Tegal Selatan, sebuah big match yang tersaji pada sore hari ini antara Kancil WHW Pontianak, Dias Riansa, Romi Humandri, Muhammad Nizar, Daniel Alves, dan Ardian Kaspari. Jadi starting line up klub asuhan Wahyudin Kocoy. Ada wasit yang akan memimpin dan tentunya kita masih menantikan starting five dari Pendekar United yang akan menjadi lawan tangguh bagi runner-up musim lalu Kancil WHW Pontianak. Dua kapten tim, Dias Riansa, main senior. Jadi adalah para wasit yang memimpin, ada Rian Nuryaman dari Jawa Barat dan juga Dera Rusdiantara dari Jawa Barat. Dan ini adalah Dekar United, klub milik dari YouTuber terkenal Atta Halilintar yang tentunya di musim ketiganya coba memperbaiki peringkat musim lalu. Wahyudin Kocoy, pelatih senior asal Indonesia, dan inilah kedua kapten tim, Dias dan juga Subhan. Masih menunggu pelatih asal Iran, Fahad Kesa Farazi. Ya, Kancil WHW Pontianak berada di sisi sebelah kiri layar kaca Anda dengan jersey warna putih-putih. Sedangkan Dekar United dengan jersey warna hitam-hitam berada di sisi sebelah kanan layar kaca Anda. Farhad Kesa Farsi. Dan inilah Dera, wasit, dan juga Rian sedang mengecek kelengkapan. Wahyudin Kocoy ditemani oleh Sumianto. Dua kolega sejak kuliah di Universitas Negeri Jakarta tentunya. Muhammad Pandega, Abdul Salam, Saifullah, dan juga Juang, kiper asal Sulawesi Selatan. Kita masih menunggu. Kedua tim sedang mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan yang bisa dibilang diprediksi akan sangat-sangat menarik. Di mana kedua tim merupakan tim unggulan untuk berada di papan atas pada kompetisi Liga Profesional Futsal 2023-2024. Muhammad Nizar, Hamid Reza, pemain asing milik Pendekar United. Andri Tendri Juang yang tentu menjadi andalan dari Coach Eka Sanjaya. Dan ini adalah pemain asing Reza Hoshenpour dari Afghanistan. Muhammad segera saksikan. Ya, kita akan segera saksikan kick off babak pertama. Wasit Rian Nuryaman bersiap. Ya, kick off babak pertama dimulai. Ya, sedikit kendala tadi, Yogi Saputra kali ini. Kita lihat. Dias Riansa, Kaspari, racing ketat anak-anak Pendekar United di awal-awal
pertandingan. Aspari, Diaz, Romi, balik pada Diaz, angkat ke depan Diaz, cukup baik tadi pada Daniel Alves tadi maksudnya, kick in untuk pendekar. Yogi Saputra, salah satu transfer terbaik. Oh, Saifullah coba melakukan shooting ke second post tadi, berharap Reza Hamid berada di posisi yang tepat, namun bola keluar. Izar lempar ke depan, Daniel Alves, Romi Humandri, Aspari, Diaz, Daniel Alves yang dituju. Dia menghasilkan goal clearance bagi pendekar United. Juang, Reza, balik pada Reza, Yogi Saputra, Saifullah, gagal kali ini. Passing yang mengarah kepada Hamid Reza. Kaspari dipotong oleh Yogi tadi. Saifullah, Yogi, masih Yogi, Reza, Yogi Saputra, masih Yogi, Saifullah, Reza Hamid, Reza Hussein Pur. Oh, hati-hati Reza Hamid, Yogi masih mencari celah. Reza Hamid gagal melewati Diaz tadi. Romi Humandri depan dan Alves yang tuju, gagal tadi dan Alves. Yogi Saputra, Saifullah. Oh, sangat sigap Muhammad Nizar mengagalkan peluang pertama milik pendekar United. Daniel Alves, Romi. Oh, Daniel Alves kembali. Bebas tadi dan ya, pelanggaran tadi nampaknya dilakukan terhadap Daniel Paklong Alves. Ya, Daniel Alves yang akrab disapa Paklong, yang merupakan panggilan untuk anak pertama. Tendangan bebas yang cukup ideal untuk Kancil. Bola akan dihadapi oleh Diaz. Kita lihat Kocoy sang masterpiece untuk urusan-urusan set piece seperti ini. Romi Humandri, Diaz. Gerak Romi Humandri. Diaz! Oh, terlalu jauh. Belum mengarah gawang dari Andri. Andi Tendri Juang. Reza, oh gagal tadi. Ah, sayang sekali Kaspari. Gagal mengkonversi peluang. Berawal dari kesalahan seorang Reza Hussein. Masih di atas mister gawang dari Andi Tendri Juang. Yogi Saputra. Masih Yogi. Saifullah. Ada Yogi. Reza, oh dipotong tadi oleh Diaz, cukup baik. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Reza Hussein, gagal tadi. Alves, lebar, dipotong oleh Yogi. Masih ada, Romi tadi nampaknya. Reza Hamid, coba melewati Diaz dan Alves. Oh, kuat sekali tadi Reza Hamid. Namun, tidak banyak bantuan dari pemain-pemain lain nampaknya. Diaz, Kaspari, melebar tadi maksudnya kepada Daniel Alves. Namun bola lebih dulu keluar dari lapangan berwarna hijau kecintaan kita semua. Oh, Pandega sudah masuk lapangan nampaknya. Hamid Reza dipotong oleh Kaspari. Alves keluar bola.
Kick in bagi anak-anak pendekar. Sudah masuk ke grup kedua nampaknya. Ada Bagas Wijaya Putra. Mantan pemain Cosmo JNE. Pandega Imam Dwi. Pandega. Masih mencari rekan. Pandega. Wow, dicuri tadi oleh Daniel Alves. Masih Daniel Alves. Keluar bola. Hampir saja tadi. Juang. Ada Pandega tadi. Maksudnya kepada Subhan. Ya, Pendekar memakai dua pivot nampaknya. Bagas dan Subhan. Oh, Imam tadi Pandega. Angkat. Imam Dwi Yolanto. Pandega. Subhan yang dituju. Keluar tadi bola. Iqbal Wakwau nampaknya. Sudah masuk. Iqbal Alivian. Pandega. Ada Bagas di sana. Bola rebound. Di belakang. Juang yang dituju. Angkat ke depan Juang. Cukup baik. Ah, sayang sekali kontrol bola yang lepas. Dari kapten tim. Subhan Faidasa. Irvin. Ke belakang tadi. Iqbal. Muhammad Nizar. Kepada Iqbal Alivian. Depan. Cukup baik kali ini. Ah, sayang sekali. Lepas tadi bola. Imam Dwi. Bagas. Pandega. Imam Dwi lagi. Balik kepada Pandega. Bagas Wijaya. Pandega. Bagas. Oh, cukup baik kali ini. Melewati Marvin tadi. Ah, gagal Subhan, datang bantuan. Pandega. Masih dibayang-bayangi. Imam Dwi, depan ke Subhan, dipotong tadi oleh Iqbal. Oh, jelas sebuah pelanggaran. Dilakukan oleh Imam Dwi terhadap Iqbal Alivian. Ya, cukup keras. Terjatuh. Tadi Iqbal Alivian, pemain asal Kota Bandung. Marvin, samping dia. Balik pada Marvin, gagal. Pandega, masih Pandega. Bagas, Bagas! Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi. Masukkan kick in bagi pendekar. Dipo Rahman nampaknya mantan pemain Radit. Pemain asli Kalimantan Barat yang membawa Radit FC Pontianak promosi musim lalu dan harus terdegradasi. Namun tenaganya tentu terpakai oleh Ancil. Karena bermain apik sepanjang musim. Ya, sebuah set piece tadi kick in gagal. Subhan, bukan kaki terkuat Subhan tentunya. Namun penting seorang pemain memiliki kemampuan melakukan dua kaki sama baik. Bagas Wijaya. Imam Pandega. Masih Pandega. Gagal tadi Pandega. Melewati Wais Al-Karni. Pemain yang sempat pinjamkan ke Unggul FC musim lalu. Oh, cukup baik tadi Marvin. Evani nampaknya. Buang saja bola. Tanpa kompromi Bagas Wijaya Putra. Ya, tanpa Felipe. Ancil. Tentu sedikit berbeda. Kick in diberikan kepada Kancil.
Marvin. Angkat. Oh, gagal tadi Revani. Juang, lempar ke depan. Subhan yang dituju, terlalu deras. Bola dari Juang tadi. Kembali, Revani. Marvin. Sahril nampaknya sudah masuk ke lapangan. Bandega. Reza masuk. Reza Husenpur. Bagas. Ada Reza. Mudah tadi bagi seorang Muhammad Nizar. Masukkan kick in bagi Pendekar United. Reza Husenpur. Bagas Wijaya. Luar biasa tadi sebuah set piece. Kick in yang sangat baik. Namun eksekusi yang belum mengarah ke gawang dari Muhammad Nizar. Kita lihat sebuah bola chip. Dan boom. Bagas. Bola masih di atas gawang Muhammad Nizar. Sahril tadi. Ada Revani. Marvin hati-hati. Bola yang pelan tadi. Revani kepada Dipo. Sahril. Revani. Marvin. Lagi-lagi Marvin. Cukup baik kali ini. Sebuah syuting dari Yogi Saputra. Oh, nampaknya ya tidak mengenai siapapun. Revani tadi, ada Marvin, ada Sahril, Marvin lagi, Revani. Ya agak sedikit menurun grup kedua dari Kancil. Dipo Rahman, masih Dipo, cukup baik tadi, gawang, terlihat terkena kaki dari Dipo Rahman kembali. Andi Tendri Juang, angkat ke depan. Hamid Reza yang ketuju, menghasilkan corner kick, atau kick in nampaknya. Reza Hussein, lagi-lagi. Reza tadi, oh Marvin, gagal Marvin, dipotong tadi oleh Yogi. Lagi-lagi bola, kuasai oleh Kancil WHW. Sahril, hati-hati, dicuri dia dan oh! Sebuah peluang bersih milik Yogi Saputra. Gagal tadi, umpan yang sangat baik dari seorang Saifullah. Belum merubah keadaan. Masih 0-0 di sisa 11 menit 29 detik babak pertama. Sudah masuk kembali Diaz, Romi Humandri, dan juga Ardian Kaspari. Kaspari, Diaz, depan, Alves yang 7 gagal, Saifullah tadi di blok, dengan sayang gak baik. Kembali Kaspari, gagang kepada Diaz, depan Alves, nah, cukup sulit bagi Alves kali ini. Reza, Saifullah, Hamid, Hamid Reza. Yogi Saputra, oh cukup baik tadi dipotong bola. Revani nampaknya tadi, masih ada di lapangan. Bersiap-siap digantikan Romi. Oh, kick in langsung masuk ke gawang tapi tidak terkena siapapun. Cukup baik. Rubah arah bola tadi. Hamid Reza, bola yang mengarah kepada Romi. Tentu bisa berakibat fatal. Jika tidak ada clearance yang dilakukan oleh Hamid Reza. Kick in. Diaz. Riansah. Angkat. Kaspari. Oh. Alves. Hampir saja Romi Humandri.
Hampir saja tadi sebuah shooting keras ke second post. Tidak mampu bola dibelokkan arahnya oleh seorang Daniel Alves. Kita lihat bagaimana cukup baik. Sayang impact kaki dengan bola Daniel Alves. Kurang beruntung dan sebuah set piece tadi. Romi Humandri. Main asal NTB bersama Kaspari. Yang bermain apik. Dua musim lalu bersama Famos. Dan kemudian dikontrak penuh oleh Kancil. Di musim keduanya Kaspari. Bola datar tadi mudah bagi Juang. Lagi-lagi bertubi-tubi serangan. Sedikit terbuka pertahanan dari Pendekar United. Romi Humandri. Dias. Kepada Romi lagi. Melebar. Kaspari. Cukup baik dipotong tadi oleh Saifullah yang langsung diganti oleh Bagas. Kaspari. Set piece Dias. Shooting. Maksudnya kepada Daniel Alves tadi. Yang sudah berdiri di second post. Yang mendapatkan penjagaan ketat nampaknya dari Reza Hoseinpour. Dias angkat Daniel Alves. Gagal tadi Bagas. Masih Bagas. Kick in untuk Pendekar. Angkat ke depan Bagas. Maksudnya kepada Hamid Reza. Belum ada supply bola terbaik untuk Hamid Reza. Daniel Alves. Dias. Kaspari. Kembali pada Dias. Ah, kali ini salah pengertian antara Dias dengan Romi. Pendekar. Yogi. Hamid Reza. Bagas, pas tadi bola, kick in bagi Kancil WHW. Kaspari, masih Kaspari, lagi-lagi bola belum tepat mengarah pada Daniel Alves. Sudah masuk kembali Abdul Salam kali ini. Lepas bola Bagas. Dias angkat. Kaspari yang dituju. Oh. Sangat keras dan lagi-lagi gagal seorang Ardian Kaspari. Peluang yang sangat baik. Gawang yang sudah kosong. Kita lihat bagaimana shooting dari Dias tidak mengenai bola dengan penuh. Bola rebound dari Alves. Ya, kita lihat bagaimana Andi Tenri Juang sudah keluar dari gawangnya. Namun peluang milik Kancil gagal dikonversi menjadi gol oleh seorang Ardian Kaspari. Masih 0-0, sisa waktu 8 menit 34 detik babak pertama. Dega kepada Bagas. Bukan sebuah pelanggaran. Alves. Alves. Kaspari. Ya, dibaca penuh tadi oleh Andi Tenrijuang. Kita lihat dan terjadi tabrakan. Yang tentu butuh penanganan medis nampaknya dengan cepat. Kita lihat bagaimana ya Juang cukup tepat ya membaca arah bola. Dan memang sulit bagi Romi Humandri untuk menghentikan gerakan tadi. Bukan sesuatu yang disengaja tentunya. Ya, nampak tadi istri dari Muhammad Nizar dan mungkin istri dari salah satu pemain asing milik Kancil WHW Pontianak nampak mendukung penuh pasangan mereka di Gor Tegal. Dan inilah pasangan-pasangan yang menghabiskan weekend mereka di Gor Tegal Selatan. Nonton Pro Futsal League
yang mereka cintai. Ya, sudah bangkit. Nampaknya, oh, juang namun harus digantikan karena memang penanganan medis yang dilakukan harus menarik sang pemain keluar. Gagal tadi. Subhan, Daniel Alves, masih Alves. Kaspari. Dias. Kaspari. Sudah main oleh Pandega tadi. Dias. Oh, hati-hati. Nampaknya Iqbal Alivian masuk menggantikan Romi Humandri. Kaspari ke belakang, ada Dias di sana. Iqbal, Dias, Alves, Dias. Cukup baik kerjasama antara Dias dengan Daniel Alves tadi. Lagi-lagi belum tepat mengarah ke gawang dari Andi Tenri Juang. Hilang lagi peluang. Iqbal. Bukan berapa sebuah pelanggaran. Dibuang saja oleh Juang. Kiper asal Sulawesi Selatan. Kick in bagi Kancil WHW. Angkat. Dias. Oh. Time out diminta oleh pelatih dari Pendekar United. Setelah tendangan Dias tadi. Jauh dari sasaran. Kita lihat. Coach dari Pendekar United. Marhat. Sedang mengatur how to play, bagaimana cara bermain dari anak-anak Pendekar United. Dengan gayanya yang selalu menyelipkan kacamata ya di atas kepala. Kocoy. Wahyudin Kocoy juga nampak sibuk mengatur bagaimana cara bermain dari anak-anak Kancil WHW. Ya, bell. Tanda selesainya time out 1 menit yang diperoleh masing-masing tiap tim di setiap babaknya sudah berbunyi. Ya, inilah Andi Tenri Juang yang mampu bersaing dengan kiper senior Michael Cenustelu. Saifullah. Pandega tadi nampaknya. Oh, bukan. Pandega tadi. Ke belakang. Cukup baik kali ini. Lagi-lagi. Abdus Salam. Pandega kali ini. Ada Abdus Salam. Masih Abdus Salam. Main yang sempat membela halus FC. Angkat ke depan. Subhan yang 7. Pandega. Saifullah. Coba melewati tadi Saifullah. Gagal. Defend yang sangat baik dari Iqbal Alivian. Menghasilkan corner kick bagi anak-anak Pendekar. Saifullah. Angkat tadi. Gagal tadi. Abdus Salam. Kembali Dipo Rahman. Iqbal Livian. Dan Nizar tidak jelas. Ya, ada sedikit perubahan posisi bermain ya. Seorang Dipo Rahman yang sebelumnya banyak bermain di posisi anchor. Kali ini dibebankan tugas menjadi seorang pivot nampaknya oleh seorang Ayu Kocoy. Sama Wais Alkarni.
Kembali kick in anak-anak Kancil. Angkat ke depan. Dipotong tadi oleh Abdul Salam. Andega. Saifullah. Abdul Salam. Kembali pada Pandega. Masih Pandega. Abdul Salam. Pandega lagi. Lebar. Saifullah yang ketuju. Pandega. Oh, cukup baik tadi. Sebuah gerak tipu dari Pandega. Nampaknya juga menipu Abdul Salam ya. Evani tadi. Iqbal. Ais. Angkat ke depan maksudnya pada Dipo. Gagal. Bagas. Dicuri oleh Wais. Dipo. Wais. Gagal Wais. Gagal melalui Pandega tadi. Oh, ada Bagas di sana. Belum keluar bola. Muhammad Agung Pandega. Gagal melewati Iqbal Livian. Kick in bagi Pendekar. Pandega. Lewat kali ini. Ya, sayang sekali bola sudah keluar lapangan. Tepat di depan dari bench pemain Kancil WHW tadi. Sebuah skill individu dari Pandega. Mampu mengeco Iqbal namun bola keluar. Revani, ada Iqbal. Lebar. Ais tampaknya. Iqbal lagi. Evani, Wais. Oh, cukup baik tadi. Timing yang kurang tepat. Dilakukan oleh Iqbal Livian. Menyambut umpan dari Wais. Al-Karni. Angkat Bagas ke depan. Amit Reza yang ketuju. Lepas bola, ada Dipo di sana. Reza Hussein Por. Oh, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Kick in. Ya, sudah harus digantikan Iqbal. Masuk kembali. Romi Humandri. Wais tadi. Romi Humandri. Wais Al-Karni. Oh, cukup baik Wais. Revani. Shooting keras diblok oleh Juang. Gagal. Revani Putra. Main asal Lampung yang pernah bekerja sama dengan Kocoy di Giga FC. Reza, ya jelas sebuah corner tadi. Lambat nampaknya. Hati-hati. Karena selain dari sebuah open play juga dari set piece. Sangat mungkin terjadi sebuah gol. Reza Karni. Dipo. Masih. Low kick. Wais, Dipo, digagalkan oleh Hamid Reza tadi. Masukkan kick in bagi anak-anak Kancil. Dipo, gagal, bola belum keluar. Dan lagi-lagi sebuah save. Sangat baik dari Reza Hussein Por. Di mana gawang sudah ditinggal oleh Juang tadi. Ya, Romi Humandri tadi mengirim umpan. Bola membentur badan dari Reza. Corner kick bagi Kancil WHW. Revani Putra. Revani angkat. Oh, sebuah shooting dari Romi Humandri belum mengarah ke sasaran. Terus memutar otak seorang Wahyudin Kocoy nampaknya. Reza, Bagas, kembali Yogi Saputra, masih Yogi, Hamid Reza, Yogi Saputra, ada Bagas, masih Bagas, gagal Bagas, Romi, oh sebuah paralela tadi dan ini yang sangat tepat dilakukan oleh Andi Tendri Juang, walau agak sedikit beresiko namun lebih dahulu tadi kita lihat ya bersih
bola mengarah kepada Wais nampaknya. Sudah masuk kembali Daniel Alves tadi. Shooting keras, gagal. Adit Reza pas bola, Bagas. Masih Bagas. Pas juga bola dari Bagas. Memilihar lempar depan Daniel Alves. Cukup baik. Lagi-lagi Evani Putra berdiri bebas. Free kick yang dihadapi oleh Revani nampaknya. Romi luar bola. Ya, sisa waktu 2 menit 40 detik babak pertama. Dua tim masih bermain tanpa gol dari GOR Tegal Selatan. Yogi Saputra, Hamid Reza, balik pada Yogi tadi, pada Bagas, belakang pada Reza Hosenpur, Hamid Reza dipotong tadi, Revani, kalau sebuah pelanggaran, Kaspari, masih Kaspari, pada Revani, oh, terlalu jauh, bola dari jangkauan, seorang Revani tadi, sedikit terlambat bola mengarah kepada Daniel Alves. Hamid Reza, Yogi Saputra, masih Yogi. Potong tadi oleh Dias. Ikin Yogi Saputra. Reza. Gas. Yogi. Pada Reza. Pada Hamid Reza. Masih Hamid Reza. Duel dengan Daniel Alves. Sebuah sikap fair play diperlihatkan oleh kedua pemain asing. Yogi Saputra, Reza Hussein, Yogi lagi, dan oleh Kaspari, Yogi Saputra, Gas, Reza Hussein, Yogi Saputra, masih Yogi. Oh, jauh tadi dari Kaspari. Reza Hussein, Hamid Reza, Hamid Reza. Reset nampaknya Hamid Reza tadi. Alves lepas bola. Oh, nampaknya ada pemain yang terjatuh. Membutuhkan penanganan medis. Romi Humandri nampaknya. Ya, kedua tim bisa dibilang merupakan tim yang digadang-gadang sebagai tim papan atas dari Pro Futsal League 2023-2024 kali ini. Bahkan Kancil WHW Pontianak sudah berhasil menembus peringkat kedua musim lalu. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa oleh Coach Mahyudin Kocoy yang tentu di musim ketiganya ingin terus memberikan yang terbaik bagi publik sepak bola Kalimantan Barat, khususnya Pontianak. Dan debut bagi Coach Farhat di sini ini tentu bisa menapak tilasi Coach Reza Palah yang mampu membawa Famos Mataram menjuarai Pro Futsal League Indonesia. Kembali pertandingan, Reza Dias. Belakang tadi ada Sahil nampaknya. Gagal tadi. Ya, Dias dan Sahril merupakan sisa-sisa pemain yang membela Kancil WHW sejak awal bernama Kancil BBK. Oh, lepas tadi bola. Beruntung untuk alasan Dias. Bagas, bukan kaki terkuat Bagas. Masukkan corner kick di Pendekar United. Gas, angkat Yogi Saputra.
Imam B melakukan sebuah tap-tap tadi dari Yogi Saputra. Gagal mengarahkan bola ke Bagas Wijaya Putra. Juang. Coba melakukan shooting tadi Juang. Penguatan yang sangat baik dari seorang Muhammad Rizal. Dias. Gagal tadi Dias mengarahkan bola ke Daniel Alves. Ya, belum mendapatkan porsi yang sesuai seorang Daniel Alves. Beberapa kali bahkan harus berkreasi sendiri. Imam. Dan selesai sudah. Pertandingan babak pertama bukan sama kuat 0-0. Baik itu Kancil maupun Dekar United. Kita akan saksikan babak kedua setelah yang satu ini.
Ya, kita kembali ke Gor Tegal Selatan, Jawa Tengah. Di mana babak pertama tadi, Kancil WHW Pontianak dan Pendekar United belum mampu mencetak gol masing-masing kedua tim, sehingga skor masih sama kuat 0-0. Tercatat beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua tim, menunjukkan ketatnya pertandingan ketiga hari ini. Kita lihat Coach Farhad dan wasit Dera nampaknya kembali mengecek juga kelengkapan dari jaring gawang. Andi Tendri Juang yang cukup banyak menyelamatkan gawang Pendekar United di babak pertama tadi. Aspari dan Romi Humandri, duo NTB, Dias, Bagas Wijaya Putra, Imam Dwi tadi kita lihat, dan Pak Long, Daniel Alves masih menunggu kick off babak kedua. Romi Humandri dan Pendekar kali ini berada di sisi sebelah kiri layar kaca Anda, sedangkan Kancil berada di sisi sebelah kanan. Wasit Rian Nuryaman dari Jawa Barat bersiap untuk meniup peluit tanda dimulainya babak kedua. Kita masih menantikan. Bagas. Ya, ini kick off babak kedua. Yogi Saputra. Masih Yogi. Potong tadi Romi Humandri. Masih Romi Humandri. Dan oh, sebuah save. Menahan kaki. Dilakukan tadi dan nampaknya fall. Advantage tadi. Oh ya, jelas. Nampaknya terinjak tadi kaki Romi Humandri. Namun dengan keseimbangan yang sudah mulai goyang tadi, mampu melakukan passing pada Kaspari. Corner kick. Masih ada petugas yang melakukan pengeringan lapangan. Dias. Aspar yang dituju. Gagal. Yogi Saputra tadi. Buang saja tadi bola oleh Nizar. Oh. Hati-hati. Anca tadi sudah masuk. Gol kedua. Yogi Saputra. Masih Yogi. Gagal melewati Dias tadi. Anca atau Anzar. Masih. Ah, lepas tadi bola. Dari kaki seorang Anca. Main yang belum bisa kembali ke performa terbaiknya setelah cedera panjang. Gagal tadi. Ya, tempo masih lambat di awal babak kedua ini. Andri dan dijuang. Lempar kepada Yogi Saputra. Masih Yogi. Cukup baik. Di belakang Imam Dwi. Diarahkan pada Bagas tadi. Mampu diblok dengan sangat baik oleh Dias. Imam Dwi. Kick in. Adalah Pendekar. Depan maksudnya pada Bagas tadi Imam Dwi. Gagal. Masih mencoba membongkar ketatnya pertahanan Kancil WHW. Imam Dwi angkat tadi. Romi Humandri clearance. Oh, bola lebih dulu keluar lapangan.
Yogi Saputra ke belakang. Juang angkat di depan. Cukup baik kali ini. Bagas. Ya, nampaknya tadi peluang terbaik milik Pendekar United di awal babak kedua ini. Kita lihat bagaimana sedikit lepas tadi Bagas Wijayaputra dari pengawalan seorang Dias. Masukkan corner kick bagi Pendekar United. Angkat ke depan Bagas. Shooting. Mencet tadi. Gagal. Daniel Alves. Oh, bola lepas. Hati-hati. Juang. Lempar ke depan. Lepas tadi lagi-lagi. Seorang Anca. Dia mampu mengontrol bola dengan baik. Romi. Dias. Pada Romi. Oh, cukup baik. Kaspari yang dituju. Romi Humandri tadi dipotong. Bola mengarah pada Romi. Oleh Anca. Belakang, Dias. Romi. Gagal di kaki Anca. Kembali kancil melalui Dias. Romi Humandri. Kaspari. Masih Kaspari. Gagal tadi melewati Imam Dwi. Masukkan kick in bagi anak-anak Pendekar United. Yang sudah masuk. Saifullah. Pemain asal Barabai. Kalimantan Selatan. Di belakang ke Reza Hosenpor tadi. Kembali kepada Saifullah. Cukup baik kali ini Pandega. Masih Pandega. Oh! Sebuah gol! Agung Pandega. Dari umpan terbaik kepada Bagas Wijayaputra. Dan boom! Kita lihat. Dari sela-sela kaki. Dan di antara Daniel Alves dan juga Nizar. Merubah skor menjadi 1-0. Pendekar United unggul atas kancil WHW. Luapan kegembiraan nampaknya dari Bagas Wijayaputra. Dan kredit poin tentu untuk seorang Agung Pandega. Dan lagi-lagi gagal tadi. Hampir saja tadi sebuah kesalahan. Romi Humandri nampaknya tergeletak. Nah, mendapatkan bantuan dari Pandega. Kita lihat hampir saja terjatuh tadi Romi Humandri. Ada dorongan memang. Dan sikap sportif ditunjukkan oleh Muhammad Agung Pandega. Ya, gol dari Bagas Wijayaputra. Nampaknya cukup bisa memanaskan situasi di lapangan. Dias. Diblok tadi oleh Hamid Reza. Kaspari, kick in. Dias. Kembali, Romi. Gagal tadi Dias. Hamid Reza. Masih Hamid Reza. Cukup baik kali ini. Bukan memang sebuah pelanggaran tadi, Saifullah. Romi Humandri. Dias. Masih Dias. Dias. Ah, sayang sekali Dias. Umpannya mampu dipotong. Hamid Reza masukkan corner kick bagi kancil WHW Pontianak. Angkat tadi maksudnya kepada Romi Humandri. Ya, kehilangan Felipe Fajrian dan juga Filippo Inzaghi. 3F, Felipe, Filippo, Fajrian. Memang membuat daya gedor kancil jauh berkurang. Dan kabarnya buntut dari pertandingan menghadapi Cosmo FC. Ketiga pemain tersebut mendapatkan sanksi bermain.
Dan tentunya belum kita lihat informasinya, namun informasi yang didapat tentu sangat disayangkan karena Kancil merupakan tim. Oh, hampir saja tadi. Dan Danalves gagal. Ya, Kancil tim yang cukup solid sebetulnya. Namun kehilangan 3 pemain tentu jadi PR besar dan sekaligus sebuah tantangan bagi Wahyu Kocoy. Oh, sakit sekali nampaknya tadi. Ya, menahan bola tadi. Hati-hati Saifullah. Kita tahu bahwa Saifullah pernah mengalami cedera yang cukup parah. Dan sudah kembali lagi ke lapangan dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, sudah kehilangan Evrinaldi di awal-awal musim. Tentu jika sampai harus kehilangan seorang Saifullah, sebuah kerugian besar. Ya, nampak suasana Gor Tegal Selatan tadi. Beberapa pasangan-pasangan yang menikmati futsal di akhir pekannya, tentu sebuah pilihan yang sangat baik. Memadati Gor Tegal Selatan, akan ada keluarga kecil yang mencintai futsal tentunya. Hadir langsung untuk melihat bagaimana pemain-pemain profesional ini memainkan futsal dengan level kasta tertinggi Indonesia. Revani, corner kick, lagi-lagi gagal, Iqbal Alifian. Kita masih menunggu. Ada beberapa titik lapangan yang harus dikeringkan oleh petugas. Agung Pandega. Reza. Angkat tadi. Lagi Reza ke depan. Masuk kepada Hamid. Oh, sebuah body charge. Dan Reza Hussein. Ada Pidipo Rahman nampaknya. Iqbal Alifian lebar, Rais tadi gagal, cukup baik kali ini Pandega, dan hampir saja tadi seorang Anca masih belum tepat mengenai sasaran, lepas tadi bola, sayang sekali. Ini dia Pandega bagaimana dengan umpan yang cukup baik, namun belum mampu dikonversi menjadi gol oleh seorang Anca. Oh, lepas bola tadi dari Nizar. Corner kick nampaknya bagi Pendekar. Hamid Reza. Kita masih menunggu. Corner kick, Anca. Hamid Reza yang tuju. Oh, ternyata ke belakang tadi. Hussein, Reza Hussein nampaknya. Hampir saja tadi. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi dari Pendekar United. Yang nampaknya bermain jauh lebih baik di babak kedua ini. Ya, bola deflect tadi. Sedikit merubah arah bola. Beruntung Nizar tadi. Oh, bola gagal. Usahakan kembali Revani, angkat tadi Revani, gagal di kaki Pandega. Masih Pandega, lebar kepada Anca, di belakang kepada Reza. Anca maksudnya kepada Hamid, gagal di kaki Wais tadi. Iqbal, sebuah passing mengarah ke second post tadi, diagonal pass milik Iqbal Alifian. Gagal disambut oleh Dipo Rahman. Andi Tendri Juang. Hati-hati. Lepas tadi bola.
Hati-hati juang. Sebaliknya fatal tentunya. Dipo dipotong oleh Hamid Reza. Masih Hamid Reza terlalu lama. Agung Pandega. Ya. Dibuang saja bola oleh Wais. Karni. Yang langsung digantikan oleh Martin. Alexa Wosiri. Oh, gagal tadi. Sebuah set piece. Kick in. Nizar. Ada Iqbal. Marvin. Iqbal. Dipotong tadi oleh Pandega. Masih Pandega. Bebas Pandega. Oh, melakukan tendangan ke tiang jauh nampaknya tadi. Lagi-lagi serangan bertubi-tubi. Milik Pendekar United. Menjadi momok bagi anak-anak Kancil WHW. Yogi angkat ke depan. Dipotong dengan sangat baik tadi oleh Revani nampaknya. Kembali Pendekar. Yogi tadi, cuang, Bagas, sebuah peluang bersih, berhadapan langsung dengan Muhammad Nizar. Bagas Wijayaputra gagal mengoleksi gol keduanya di pertandingan kali ini. Ya, raut kekecewaan dari Coach Farhat. Oh, Marvin lepas bola tadi, hati-hati. Adian Kaspari, Hamid, keluar Nizar, belum keluar dari bola. Kita masih melihat bola di daerah pertahanan dari Kancil. Romi Humandri dipotong Hamid Reza. Bagas lepas bola. Lagi-lagi permainan buruk diperagakan anak-anak Kancil WHW di area mereka sendiri. Dan hampir saja dihukum dengan gol kedua dari Pendekar Hamid Reza. Ya, impact kaki dengan bola yang sangat buruk dari seorang Bagas Wijayaputra. Lagi-lagi lapangan yang perlu dikeringkan oleh petugas. Yogi Saputra, salah satu transfer terbaik Pendekar United musim ini. Yogi. Kembali anak Pendekar mendapatkan tekanan kali ini oleh Kancil WHW. Kaspari, Alves, oh Marvin maksudnya, Romi Humandri, Marvin, Romi Humandri kepada Kaspari, dan bola lebih dulu dikuasai oleh Bagas, angkat ke depan, dipotong oleh Marvin tadi, Romi, masih Romi, cukup baik Romi, Alves kali ini. Ah, Kaspari, lepas tadi bola Kaspari. Kick in nampaknya untuk Kancil WHW. Bola dihadapi oleh Kaspari. Masih menunggu lantai yang kembali harus dikeringkan. Kaspari, Marvin, Robi, Kaspari, gagal Kaspari. Bola untuk Pendekar United. Yogi Saputra, Bagas. Cukup baik kali ini. Gagal tapi nampaknya Subhan tadi. Oh, pelan sekali bola dari Romi. Nizar pada Romi Humandri. Romi dipotong tadi oleh Bagas. Oh, sangat antusias Bagas Wijayaputra merayakan keberhasilan melakukan intercept dengan sangat baik.
Romi, Aspari, gagal kali ini. Subhan, langsung tadi tidak ada opsi pemain yang melakukan serangan nampaknya. Kembali masuk Dias. Ya, tidak banyak pemain yang bisa dirotasi oleh seorang Wahyudin Kocoy kali ini. Kesulitan nampaknya dan juga kelelahan anak-anak Ancil. Yogi Saputra. Bagas, terlalu pelan tadi bola dari Yogi Saputra pada Bagas. Tidak menemui kaki kuat dari seorang Bagas Wijaya Putra. Lagi-lagi Romi Humandri. Ya, terjatuh nampaknya tadi, licin bola lapangan. Kita lihat. Ya, ada gerakan dan kaki tumpunya terpleset nampaknya. Ya, kerja keras para pemain Kancil. Dan tentu tertinggal 1-0 menjadi PR yang lebih besar lagi bagi seorang Wahyudin Kocoy. Di sisa waktu 11 menit 2 detik babak kedua ini. Ya, kita masih menunggu tim medis. Dan inilah para pecinta futsal yang berada di Gor Tegal Selatan. Memberikan aplaus pada Romi Humandri. Kita akan segera kembali ke lapangan pertandingan. Di mana Pendekar United sementara ini unggul 1-0. Corner kick, Bagas, angkat. Mudah bagi Nizar. Lempar langsung pada Sahril. Cukup baik kali ini dan Iqbal Alifian gagal. Sudah berhadapan tadi dengan Andi Tendri Juang. Dan ada satu pemain tergeletak namanya Yogi Saputra. Kita tidak melihat apa yang terjadi dengan Yogi Saputra namanya. Pikir keras seorang Wahyudin Kocoy. Karena sadar betul tidak banyak pemain yang bisa dirotasi. Bahkan beberapa pemain yang cedera seperti Romi Humandri juga. Sudah kelelahan nampaknya. Ya. Yogi Saputra harus digantikan Muhammad Agung Pandega nampaknya. Juang, angkat ke depan. Cukup baik kali ini. Mengarah pada Subhan. Bagas! Lagi-lagi Muhammad Nizar. Mampu menjadi benteng kokoh. Jadi Kancil. Diri bebas. Dan melakukan dengan kaki kuatnya. Subhan, sebuah backheel tadi, gagal, angkat, cukup baik kali ini. Dan lagi-lagi Iqbal Alifian, dua peluang, kurang dari 2 menit. Kita lihat bagaimana bola clearance dari Agung Pandega yang tidak sempurna mengarah pada Iqbal Alifian. Peluang banyak milik Kancil WHW. Belum mampu menjadi gol satu pun. Dias angkat. Karena sebuah pelanggaran tadi. Sahril Rianto. Corner kick. Iqbal.
maksudnya kepada Sahril nampaknya tadi. Sahril, oh gagal tadi. Sahril Rianto, sebuah umpan yang cukup baik dari Iqbal Livian. Namun belum mengarah ke gawang juang tadi. Tuhan, Ikin nampaknya untuk pendekar. Sudah masuk Reza Hussein. Saifullah. Reza Hussein pada Suban tadi. Mudah bagi Nizar. Lempar tadi. Ah, lagi-lagi. Ya, terlihat sekali. Namun Alves yang dituju. Namun bola lebih cepat keluar lapangan. Saifullah. Reza Hussein. Angkat kepada Hamid Reza. Keluar, oh, belum keluar bola nampaknya. Iqbal Livian. Ada Sahril yang dituju. Lepas bola dari Sahril. Beruntung masih kick in bagi anak-anak Kancil. Sahril. Dias. Nizar. Oh, sebuah bola deflect tadi. Mampu. Oh, nampaknya sudah keluar tadi. Menganggap wasit sudah keluar bola. Wasit Dera tadi dari Jawa Barat. Corner kick bagi anak-anak Kancil WHW. Iqbal Livian. Masih menunggu lapangan untuk dikeringkan. Belum tepat sasaran tadi dari corner kick. Iqbal Livian. Bokdirans. Juang. Hamid Reza. Masih Hamid Reza. Gagal tadi Hamid Reza. Kick in bagi pendekar. Andega tadi. Saifullah yang dituju. Masih Saifullah. Shooting keras Saifullah. Mampu diblok dengan sangat baik. Muhammad Nizar kita lihat. Lepas dari kawalan Sahril Rianto. Dias. Iqbal. Sahril. Balik pada Iqbal. Dias lagi. Sahril. Dias. Gagal kali ini. Sedikit mudah ditebak nampaknya. Cukup baik tadi seorang Dias. Namun bola harus keluar lebih dulu. Saifullah. Gagal tadi Reza. Lagi-lagi. Kerja keras Pak Long. Jaga Alves. Saifullah. Hamid Reza. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Iqbal Livian terhadap Hamid Reza. Dan sebuah sikap sportif dari Iqbal. Ya, memang jelas sekali. Lihat bagaimana. Oh, Sahril nampaknya. Sahril justru melakukan pelanggaran. Hamid Reza nampaknya akan mengeksekusi lawan bebas itu sendiri. Kita masih menunggu. Revani Putra mendapatkan instruksi khusus dari seorang Muhammad Nizar. Ada Dipo Rahman juga di sana. Hamid Reza. Kita masih menunggu. Inilah tendangan bebas Hamid Reza.
shooting. Wow, sebuah gerakan akrobatik dari Muhammad Nizar. Kita lihat shooting keras. Mampu dibendung dengan sangat baik. Kembali pendekar Hamid Reza. Lagi-lagi blok dari Muhammad Nizar yang kesekian kalinya menggagalkan peluang-peluang Hamid Reza pertandingan kali ini. Hampir saja dari Reza Hussein. Dipo ke depan. Daniel Alves yang dituju. Double. Kebagaan tadi. Pandega. Saifullah. Oh, meliuk-liuk Saifullah. Pandega. Cukup baik Pandega. Sangat pintar. Tidak perlu power yang keras. Main asal selalu di selatan ini membuktikan kelasnya. Bagaimana Saifullah membuka peluang Pandega. Dan boom. Sebuah chipping mengecoh Revani dan juga Muhammad Nizar. Menggandakan keunggulan Pendekar United 2-0 atas kancil WHW Pontianak. Alves gagal tadi. Reza Hosenpour. Kembali bola kepada Daniel Alves. Ya, kesulitan tadi Daniel Alves. Memang sulit sekali. Lagi kancil. Mega cetak gol kedua tadi. Kaspari dicuri tadi. Masih Kaspari. Lalu masuk pelanggaran. Oh! Lagi-lagi Pandega melihat Nizar yang tidak tepat di posisi dekat dengan gawang. Beruntung bola masih membentur. Mister gawang tadi yang sangat pintar. Hampir saja berbuah gol ketiga bagi Pendekar United. Ya, Pandega merupakan pemain yang dimention oleh seorang Ricardinho untuk dipertahankan. Pandega, Reza, ya lagi-lagi Hamid Reza, gagal kali ini Dipo. Ya, Hamid Reza sebetulnya bisa memiliki opsi untuk melakukan passing tadi kepada Pandega, namun sayang pilihannya justru melakukan finishing yang gagal. Kaspari tergeletak, letih tentu. Anak-anak dari Kancil dan sudah masuk. Tampaknya main 20 Ivan Nabil. Ya, permohonan maaf dari Hamid Reza tadi nampaknya. Diarahkan ke band semain. Ya, Daniel Alves tentu sadar betul sulit baginya untuk bekerja sendirian untuk menjadi goal getter. Kembali, sisa waktu 6 menit 24 detik. Nizar. Revani tadi. Marvin, balik pada Revani. Belakang tadi, Wais. Marvin pada Dipo. Balik pada Marvin. Revani yang dituju. Ah, sayang sekali bola keluar tadi yang mengarah kepada Wais Alkarni. Thank you.
berjuang angkat di depan. Hamid Reza yang tujuh, dibuang saja bola. Dari Fani Putra. Yogi. Ada Erdi nampaknya. Hamid Reza ke belakang. Ada Juang tadi yang bantu. Angkat ke depan Juang, tidak jelas arahnya. Dan time out diambil oleh Wahyudin Kocoy. Pelatih kepala Kancil WHW Pontianak. Yang tentunya bisa jadi dipersiapkannya power play. Ya, Iqbal Livian sudah mengenakan baju power play nampaknya. Kita akan menunggu. Sisa waktu di bawah 6 menit. Babak kedua. Apa yang akan dilakukan oleh seorang Wahyudin Kocoy. Dan bagaimana seorang Farhad Desparazi mampu menghandle dengan baik power play milik Kancil WHW Pontianak. Bahkan Revani ya, juga siapkan sebagai kiper terbang. Tentu sebuah challenge, tantangan bagi seorang Andi Tenri Juang untuk menghadapi gempuran Kancil WHW melalui strategi power play. Kita akan menunggu. Abdul Salam, Reza Hossein diplot menjadi pemain defense. Wais Alkarni, pemain kidal untuk mendapatkan posisi yang ideal. Menggunakan kaki kuatnya. Press langsung anak-anak pendekar. Abdul Salam gagal. Subhan melakukan sustain untuk melakukan pressing. Lempar langsung Nizar. Alves yang dituju. Wais. Shooting keras dan gol. Luar biasa. Cannonball dari seorang Dias, kapten tim Kancil WHW Pontianak, memecah kebuntuan sulit dibendung. Sebuah back pass dari Wais Alkarni dan boom, hujaman bola mengarah ke gawang dari Andi Tenri Juang, berubah skor menjadi 2-1. Masih unggul Pendekar United. Di sisa waktu 5 menit 10 detik. Kita lihat. Nampak terjadi pergantian tadi. Namun bola masih dalam penguasaan. Anak-anak Kancil dan Iqbal Dias. Power play dilakukan. Ada Revani di sana. Semakin seru. Semakin tegang. Kita lihat. Bagaimana usaha dari anak-anak Kancil akhirnya berbuah hasil. Namun masih belum cukup. Dias, Iqbal Alivian. Dias. Revani, terlalu jauh Revani. Lempar tadi Juang. Dibuang saja oleh Wais. Karni. Kembali masuk. Bagas Wijaya. Belakang pada Imam. Sudah jelas tadi arahnya. Oh, gagal tadi Iqbal. Bagas, hati-hati. Bagas sangat berbahaya, pemain muda dari Bekasi. Dan juga masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Negeri Pajajaran. Merupakan anak dari official team atau asisten pelatih Usman Alatas dari Papagi. Dias pada Wais. Masih Dias. Oh, Romi nampaknya. Lopez.
Gagal tadi Alves di kaki Abdussalam. Romi, Dias, Evani, Romi, Dias, Faiz, Alves. Sulit bagi Alves. Cukup oleh Reza Hossein. Dias. 3 menit 43 detik. Oh, hati-hati. Lepas tadi bola dan hampir saja sebuah kegagalan tadi. Faiz Al-Karni nampaknya. Kita masih menunggu. Mungkin ada kejadian. Buat wasit harus menghentikan pertandingan. Ya, tegang suasana bench pemain. Kembali power play. Yes. Hari ini Iqbal Livian yang jadi kiper terbang. Oh, cukup baik kali ini. Romi Humandri, Iqbal, Romi, lebar pada Faiz, Romi, Dias, Alves, Alves, ya sayang sekali bola sudah keluar tadi, buang, Abdussalam, oh dibuang saja bola. Kick in, Alves pada Dias. Iqbal. Faiz tampaknya. Alves. Gagal Alves. Dan lagi-lagi. Hampir saja. Gempuran demi gempuran datang dari kancil WHW. Romi tadi pada Faiz. Dias, Faiz, kembali kepada Dias, Iqbal Livian, Dias, oh gagal Dias, hati-hati, hampir saja bola direbut oleh Hamid Reza tadi, lelah nampaknya, kaki-kaki para pemain, Ancil WHW, yang bermain power play tadi. Tugas masuk untuk mengeringkan lapangan. Ya, Iqbal nampaknya harus digantikan oleh Nizar. Nampak terlihat tadi mantan wasit senior Muhammad Yamin. Smiling referee. Oh, Nizar yang langsung menjadi kiper terbang nampaknya. Nizar. Hati-hati. Dias tadi. Cukup baik Pandega. Sangat tenang. Oh, Romi Humandri. Dias. Faiz. Romi. Faiz. Oh, hampir saja tadi. Ya, hampir saja. Jelas. Bola second post dari Faiz tadi. Daniel Alves nampaknya. Dan gawang bergeser sesuai peraturan tentu. Wasit harus menghentikan jika situasinya sangat memungkinkan untuk dihentikan. Terkait dengan pergeseran gawang ini. Hampir saja lengah. Bagaimana Pendekar United dalam melakukan pertahanan tadi. Sisa waktu 1 menit 40 detik. Segala hal masih bisa terjadi. Lempar ke depan. Oh. Tidak dianggap sebuah sentuhan tadi. Hamid Reza. Romi Humandri. Faiz. Oh, gagal tadi. Bagas. Bikin bagi Pendekar. Ya, dan time out diminta. Oleh Pendekar United. Panhat nampaknya.
Kita lihat kembali mengatur strategi. Di sisa waktu 1 menit 20 detik yang harus dilakukan menghadapi power play milik Kancil. Ya, menarik mengambil tactical board justru pelatih kipar tadi, Eka Sanjaya. Kita masih menunggu. Dan bell selesainya, time out sudah berbunyi. Kedua tim harus segera masuk ke lapangan pertandingan untuk melanjutkan sisa waktu. Dan ini adalah Andi Tendri Juang yang gagal clean sheet setelah gawangnya dibobol oleh Dias Riansyah. Bikin Nekar Bagas. Shooting keras tadi Bagas. Dan kembali power play dilakukan. Nice. Hati-hati Dias. Hati-hati ya. Oh, clearance tadi. Hampir saja Dias. Beruntung bola Alves. Lais. Ah, lepas tadi bola. Nampaknya Iqbal tadi. Ya, Wais Alkarni. Under 1 minute. Semakin seru, semakin tegang. Kedua tim melakukan blunder masing-masing. Di menit-menit krusial. Sudah letih tentu kaki-kaki mereka. Tapi semangat tidak boleh hilang. Karena poin-poin penting justru bisa saja harus lenyap jika konsentrasi hilang. Dias. Iqbal. Kembali pada Dias. Iqbal. Romi. Dias. Romi. Oh, masuknya kepada Daniel Alves. Dipotong dengan sangat baik oleh Reza. Kembali. Dias. Romi. Alves. Dan gol. Lais Alkarni. Mampu mengkonversi peluang melalui strategi power play yang sangat jago. Daniel Alves yang sangat pintar mengirim umpan di antara Pandega dan juga Juang. Dan boom, Wais Alkarni menghukum pendekar United dengan gol penentuan kedudukan menjadi 2-1. Luar biasa. Luar biasa, sedikit berdarah. Terjadi di pertandingan antara Kancil WHW Pontianak menghadapi pendekar. Masih ada waktu, masih ada hal-hal yang mungkin saja terjadi. Kita lihat Reza dan oh, Abid Reza gagal. Luar biasa drama. Kita lihat Reza Hosenpor sudah sangat baik. Bola rebound gagal Abid Reza tadi. Lagi-lagi Nizar dan dua pemain Alves juga Dias jatuh bangun. Luar biasa, sisa 13 detik yang masih bisa terjadi apapun. Lelah kaki Kocoy nampaknya. Tentu sangat luar biasa di menit-menit terakhir babak kedua ini. Farhad, Coach Farhad tadi kecewa tentunya. Unggulan 2 gol. Harus dibayar mahal dengan strategi power play yang sangat baik dari anak-anak Kancil WHW. Masih menunggu petugas mengeringkan lapangan. Para penonton yang masih setia menonton hingga pertandingan ketiga dan keempat semoga. Reza. Angkat tadi Reza. Amit Reza. Oh, deflect tadi. Ada kick.
10 detik berdarah. Lagi-lagi tadi gagal Riza Husin. Ada bola yang masuk. Ya, bukan kesalahan siapapun karena bola memang kembali ke lapangan. Tampaknya bola juga tahu ya. Lelah kedua tim. Ya. Ada permintaan dari Nel Aves, tampaknya waktu untuk dikembalikan. Lemparan. Nizar. Oh, hampir saja. Roni Humandi. 2 detik tersisa. Dan selesai sudah. Raih imbang. Sama kuat. Dua sama. Kancil PAW Pontianak. Menghadapi Pendekar United. Dan tentunya hasil yang harus diterima oleh kedua pelatih. Baik Coach Farhad maupun Coach Wahyudin Kocoy. Dan saya Doni Zola akan kembali lagi ke pertandingan keempat. Yaitu Sadakata United menghadapi Moncong Bulo. Untuk seluruh pecinta futsal, jangan kemana-mana.